Lukman angkat bola melambung dan jebret. Gol. Oh. Ya tadi bungkus pada Dedik. Aduh lari lagi dia. Lagilah ketika pegang bola. Pelatih Timnas Indonesia Shin Yong mengisyaratkan akan ada pemain baru yang tampil di laga uji coba melawan Myanmar. Untuk menghadapi laga ini sendiri, pelatih Timnas Indonesia Shin Yong membawa 25 pemain. Sejumlah nama debutan juga diboyong oleh Shin Yong ke Turki. Yang paling menyita perhatian tentu saja bek keturunan Indonesia Inggris, Elkan Beget. Selain itu ada juga nama pemain lokal seperti Edo Febriansyah dan Syahrul Fadilah. Shin Tae-yong sendiri mengisyaratkan akan memberi kesempatan untuk para pemain-pemain baru tersebut untuk tampil di laga melawan Myanmar.